Pasangan asli pemain sinetron Anaya Antv 2022. 1. Jora Vidyanata. Jora Vidyanata menikah dengan seorang penulis skenario bernama Dono Indarto pada tanggal 22 November 2008 dengan memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yaitu 10 tahun. Pasangan suami istri ini telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan tahun 2022 ini mereka akan menjalani kehidupan dalam berumah tangga selama 14 tahun lamanya. 2. Lena Tan. Lena Tan dikabarkan sudah pernah menikah, namun pernikahannya harus berakhir dengan cerai dan dia memiliki anak semata wayangnya yang telah beranjak dewasa. Lena Tan telah sukses berkarir menjadi salah satu presenter ternama di Indonesia dan dia pernah berakting lewat sinetron Aku Hanya Ingin Dicintai sebagai pemeran Rani. 3. Lucky Alamsyah. Lucky Alamsyah telah sukses membintangi puluhan judul sinetron maupun juga FTP. Dan Lucky Alamsyah berkarir di dunia hiburan sebagai seorang aktor sejak tahun 1990-an. Lucky Alamsyah pernah membintangi sinetron Jangan Ucapkan Cinta, sinetron Kemilau, Cinta Kamila 3, Makin Cinta. Lucky Alamsyah jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. 4. Ridwan Ghani. Ridwan Ghani telah bertunangan dengan Aditya Putri pada tahun 2016 hingga akhirnya pasangan yang sama-sama bekerja di dunia akting ini resmi menikah pada 25 Februari 2017. Pasangan suami istri ini telah genap menjalani kehidupan berumah tangga selama 5 tahun dan pasangan suami istri ini juga telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. 5. Miranti Dewi. Miranti Dewi dikabarkan sudah pernah menikah, namun pernikahannya harus berakhir dengan cerai. Dan artis cantik Miranti Dewi telah memiliki dua orang anak laki-laki tampan. Miranti Dewi mencuri perhatian lewat aktingnya lewat sinetron Pesantren Rokendut sebagai pemeran Yupi Yupita dan karirnya juga telah sukses melambung lewat perannya di FTV. 6. Sebrian Yosvin. Aktor tampan Sebrian Yosvin telah sukses membuat penonton terpukau di serial web Brutal sebagai pemeran Daging, serial web Married with Senior sebagai pemeran Daniel. Aktor Sebrian Yosvin sudah pernah membintangi sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 sebagai pemeran Guntur dan Sebrian Yosvin jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. 7. Rama Michael. Rama Michael dengan sang istri tercinta Chika Friska Sanjaya sempat menjalani masa pacaran dengan waktu yang cukup lama hingga resmi menikah pada 9 Desember 2012. Aktor Rama Michael dengan Chika Friska Sanjaya pada tahun 2022 ini akan menjalani kehidupan berumah tangga selama 10 tahun dan mereka kerap membagikan waktu liburan bersama. 8. Nija Rais. Nija Rais tidak hanya memiliki paras yang cantik jelita, namun dia memiliki bakat di dunia akting lewat penampilan aktingnya yang sangat memukau lewat FTP Kisah Nyata, sinetron yang berjudul Cinta di Dalam Perjodohan sebagai pemeran Tere. Artis berbakat, Nija Rais jarang juga terbuka soal kehidupan asmaranya dari sorotan publik. 9. Audi Marissa. Audi Marissa sempat menjalani masa pacaran selama 3 tahun dengan suami tercinta Anthony Si hingga resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 12 September 2020. Potret kemesraan pasangan suami istri ini kerap bikin baper warganet yang diposting lewat media sosial Instagram pribadi masing-masing dan keduanya juga terpaut usia 9 tahun. 10. Fadil Joan. Fadil Joan telah sukses didapuk sebagai pemeran utama di serial web Juan Dara sebagai Juan dan sebagai pemeran pendukung di mini seri Kulepas Dengan Ikhlas sebagai Kevin. Fadil Joan tidak hanya berakting di sinetron dan serial web, namun juga FTP berjudul Balikan Sama Mantan, Skip Dulu Deh. Dan dia juga jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. 11. Alin Pertiwi.
Alin Pertiwi sukses meniti karirnya di dunia hiburan sebagai penyiar radio, bintang iklan, dan namanya sukses dikenal lewat serial web Sebelum Dunia Terbalik. Alin Pertiwi pernah juga membintangi FTV yang berjudul Cis Dulu Korban Ghosting. Artis muda Alin Pertiwi jarang terbuka soal kehidupan asmaranya dari sorotan publik. 12. Hilda Fitria Khan. Artis cantik berbakat Hilda Fitria Khan dikabarkan tengah dekat dengan aktor tampan bernama Muhammad Rizky Drajat Martabler atau dikenal dengan nama Kiki Rizky. Artis cantik Hilda Fitria dengan aktor tampan Kiki Rizky kompak membagikan potret kemesraan keduanya yang telah diposting lewat media sosial Instagram pribadi masing-masing. 13. Elrayan Karlen. Elrayan Karlen sukses membintangi sinetron Kunanta 2 sebagai pemeran Hanafi dan dia juga kerap mendapat peran utama di FTV dan salah satunya yaitu Wedding Agreement Mas Flower Bikin Auto Baper. Elrayan Karlen pernah membintangi sinetron Penakluk Hati sebagai Doni. Aktor tampan Elrayan Karlen jarang terbuka soal kehidupan asmaranya. 14. Dosma Hejenbos. Dosma Hejenbos semakin sukses berkarya di dunia akting dan dia pernah membintangi FTV Pintu Berkah Cobaan Hidup Kakek Penjual Buah Pikul Keliling Buta Yang Ingin Naik Haji. Pada tahun 2018 lalu, artis cantik Dosma Hejenbos pertama kali debut akting lewat sinetron Cinta Misteri. Dosma Hejenbos jarang terbuka soal kehidupan asmaranya.